Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ratu SSS Official. Oke, di video kali ini jadi aku mau tutorial cara mewarnai pita rambut. Nah, mungkin sebagian dari kalian ada yang gak tahu gitu kan caranya. Nah, sekarang di video kali ini jadi aku mau kasih tahu caranya, teman-teman. Nah, langsung aja ke tutorialnya, tapi jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi yang pertama kita ke selai custom dulu ya. Oke, kita masuk. Nah, aku pakai pakaian Sailor Sweet. Nah, selanjutnya kita ke hairstyle dan kita ganti rambut. Nah, ganti yang nomor rambutnya itu 26 dan yang ada pita rambutnya, teman-teman. Nah, modelnya kayak gini. Kalian cari aja. Terus kita ke clothing lagi ya, teman-teman. Terus ganti pakaian yang nama pakaiannya adalah Ranger. Power Ranger ya, teman-teman. Nah, ini kan warna pink. Kita juga warna pink kan pita rambut tadi. Nah, sekarang kita ganti warna pakaiannya ya, teman-teman. Terserah kalian mau ganti warna apa. Aku sih sukanya merah ya. Aku mau warnain merah. Dan kita ganti pakaian yang sesuai dengan kemauan kalian, yang lain lah. Dan sekarang pitanya berubah deh menjadi warna merah. Nah, jadi berubah kan, teman-teman? Jadi warna merah juga. Kalau tadi kan warna pink keunguan. Sekarang aku mau ganti warna lagi. Warna apa ya? Oke, warna kuning aja sih, bagus kayaknya. Oke, balik lagi ke pakaian tadi. Terus pas dilihat, tada! Warna kuning berubah kan, teman-teman? Nah, jadi bagus gitu kan, jadi beda warna gitu. Oke, teman-teman, mungkin kalian mengerti ya dengan tutorial yang aku buat ini. Mungkin sampai sini aja video aku. Jangan lupa video aku di like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa nyalain juga lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Dan yang mau tutorial atau tentang apa, komen aja ya di kolom komentar. Insya Allah aku bikinin tutorial sesuai request kalian. Oke, mungkin sampai sini aja video aku. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. We'll be right back.